Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seragam batik dan printing. Kali ini saya mau review batik hand printing. Itulah contoh batik pesanan dari Pak Wais yang sudah sampai di batik Lidir. Setelah batik hand printing jadi dari pabrik, dikirimkan ke kantor, kita QC untuk detail warna sama kain. Kita cek juga jumlahnya, pesanannya. Setelah itu kita packing kayak gini. Packingnya kita lapisi plastik karung, kita kasih surat jalan. Habis itu kita jahit. Ini total pesanan 206 meter. Setiap pieces 26, ada yang 25, 26 gitu, bervariasi. Detailnya, kita lihat. Ini ada campuran sokan sama merah. Setelah kita packing, kita kirim menggunakan ekspedisi, bisa via laut juga bisa via udara, tergantung permintaan customer. Untuk biasanya kebanyakan customer kita menggunakan via laut atau darat untuk pengiriman. Kalau urgent biasanya pakai via udara itu untuk pengirimannya. Untuk estimasi itu tergantung dari lokasi customernya. Estimasi sampai. Ya, cukup sekian untuk review pesanan batik and printing di Batik Lidir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.